بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي فضل الجمعة للمؤمنين فأمرنا بالصلاة فيها وجعلنا من الذاكرين والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسل رحمة للعالمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته wa ummatihi ila yaumiddin wa Setelah sudariku, dimanapun Anda berada, semoga rahmat Allah senantiasa mengiringi seluruh aktivitas kita yang membimbing kita untuk mengkreasikan seluruh kegiatan perilaku kita bernilai mulia dan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Jumat tanggal 2 Jumadal Akhirah Tahun 1445 hijrah bertepatan dengan 15 Desember 2023 Masehi Kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas Dan dibalik seluruh aktivitas itu tentu kita menginginkan semuanya bernilai baik Atau disebut juga dengan amal saleh Sehingga value-nya bisa dikonversi menjadi pahala yang memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat sehingga berpeluang besar mendapatkan rahmat Allah dan surganya. Di saat yang sama, setiap Jumat kita selain juga diminta untuk berbahagia, gembira karena ini adalah hari id, hari raya kita pekanan, juga sayyidul Ayam, penghulu di antara sekian hari. Saat yang bersamaan kita juga diminta untuk meningkatkan syukur kepada Allah dengan mengevaluasi seluruh agenda-agenda agenda kegiatan pekanan kita. Demikianlah karakter seorang Muslim. Jika ia dalam suasana bahagia pun, ia tidak lupa mengarahkan semua aspek kebahagiaannya untuk mensyukuri pada Sang Pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui Rasulullah SAW, mengajarkan kepada kita umat Islam, di antaranya selain para pria, khususnya diminta untuk datang ke masjid. Menunaikan ibadah sholat Jumat diisi dengan khutbah sebagai pengingat evaluasi pekanan, juga dalam saat yang bersamaan membangun relasi dengan sesama, sehingga tercipta keakraban, kekuatan, kerukunan, dan jalinan kasih di antara umat Islam yang saling mengisi. Dalam momen itulah kemudian kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meningkatkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menarik ada keterangan di dalam satu riwayat di kitab Sahih Al Bukhari yang didokumentasikan oleh Al Imam Al Bukhari Muhammad bin Ismail Al Bukhari di nomor hadis 839. Dalam hadis itu yang tersambung riwayatnya kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan mendapati ini dari Nabi SAW kala beliau disampaikan zakara yaumal jumuati beliau satu kali mengingatkan menyebutkan tentang keutamaan hari Jumat faqala lantas beliau bersabda wa kama fihi sa'atun di hari Jumat itu terdapat sekejap waktu la yuwafiquha abdun muslim Tidaklah seorang hamba muslim mendapati waktu itu wa yas'alullaha ta'ala syai'a kemudian ketika ia mendapati waktu itu lantas ia mengisinya dengan memohon meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan satu hal illa a'tahu kecuali Allah akan langsung mengabulkan apa yang ia pintakan itu wa ashara biyadihi Maka Nabi SAW memberikan isyarat tentang singkatnya waktu itu, tipisnya waktu itu dengan bagian tangannya atau mungkin juga bagian jemarinya yang menunjukkan makna singkat dan sangat padat atau sedikit waktunya. Rawahul Bukhari, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh al Al-Bukhari. Teman-teman sekalian, ada beberapa pelajaran dalam informasi yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah di antara orang terdekat Nabi SAW yang konsisten membersamai Nabi khususnya di penghujung usia Nabi SAW karena beliau masuk Islam di tahun ke-7 Hijrah dan kurang lebih mendampingi Nabi sampai 3 tahun fase menjelang wafatnya Nabi SAW dalam fase ini riwayat tadi disampaikan kepada kita untuk menunjukkan satu keutamaan bahwa khusus Spesial hari Jumat itu bukan hanya hari raya, hari kebahagiaan, tapi juga ada hari evaluasi, hari untuk melihat kembali flashback selama ke belakang, apa yang kurang, apa yang belum bisa dioptimalkan, yang terkait dengan ibadah-ibadah ritual sebagai prospek akhirat kita, tentang sholat kita, apakah sudah berjamaah atau belum, tentang bacaan Al-Quran. Tentang interaksi kita dengan amal soleh yang lain, tahajudnya, rawatibnya, dan sebagainya. Saat yang bersamaan, kita juga punya pesan-pesan yang terkait dengan ibadah sosial, hubungan dengan orang tua, hubungan dalam inter keluarga, hubungan dengan tetangga, dengan kerabat, dan sebagainya, dan aspek-aspek yang lainnya. Di seluruh aspek kehidupan ini yang kita jalani di dunia, tentu ada capaian-capaian yang kita harapkan, tentu ada solusi yang ingin kita dapati tentu ada persoalan yang ingin kita tuntaskan. Nah, dalam evaluasi pekanan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan khususnya kesempatan spesifik pekanan. Jadi ada kesempatan harian yang dibagi dua lagi, bahkan ada yang siang, ada yang malam, bahkan ada yang setiap waktu dengan kondisi dan tempat tertentu. Ini pekanan untuk evaluasi dalam sepekan. Maka Nabi menyampaikan informasi spesial untuk hari Jumat, Allah hadirkan satu kejap waktu, waktu yang sangat singkat di hari Jumat ini, yang bila seorang Muslim memanfaatkan waktu singkat ini untuk berdoa, maka apapun yang ia minta sepanjang menjadi kebutuhannya dan maslahat untuknya, dunia akhirat seketika akan dikabulkan. Seketika akan dikabulkan. Nah, oleh karena itu, teman-teman, ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama, kita mengetahui kapan waktu yang singkat itu. Maka sebagian ulama satu spesifik menafsirkan itu adalah waktu saat sholat Jumat. Kala setiap keluarga mengirimkan perwakilannya khususnya yang laki-laki untuk hadir dalam kesempatan Jumat. Khusus perpindahan antara khutbah pertama dan yang kedua dalam duduk singkat itu. Itulah waktu sekejap, waktu singkat yang dimaksudkan. Ada pendapat yang kedua bahwa waktunya terbuka baik untuk laki-laki atau untuk perempuan yaitu Jumat Ba'dah asar. Karena itu sebagian sahabiyah, perempuan-perempuan yang memahami hadis ini, yang lekat dengan aktivitas kehidupan Nabi SAW, mengkhususkan ba'da asar untuk bermunajat pada Allah Subhanahu ta'ala Tapi ada juga yang memberikan satu peluang kepada kita agar tidak meninggalkan setiap bagian Jumat ini. Ada yang mengatakan sejak berganti maghrib masuk Jumat sampai ke maghrib lagi, manfaatkan peluangnya untuk berdoa. Lalu, bila itu kita bisa optimalkan, dalam waktu-waktu yang dimaksudkan, apa yang kita mohonkan? Hadis ini tidak memberikan spesifik doa, karena memang evaluasi pekanan bisa jadi memiliki satu keadaan yang beragam dari satu hamba kepada yang lainnya. Kebutuhan setiap hamba tidak sama; ada yang mungkin punya kebutuhan di rumah tangganya, ada tentang pekerjaannya, ada tentang hartanya, ada tentang sikapnya, ada tentang taubatnya, maka hal yang terkait dengan doa diberikan kebebasan sepenuhnya bahkan tidak diikat dengan kalimat tertentu sehingga kita mampu mengungkapkan apa yang bisa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala namun demikian saudaraku saudariku jika doa itu ingin kita panjatkan maka setidaknya perhatikanlah adab-adab berikut mulailah dengan istighfar kepada Allah yang kedua lanjutkan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, sambungkan dengan sholawat pada Rasulullah SAW. Perbanyak sholawat, perbanyak sholawat, karena hadis sholawat yang terkait dengan hari Jumat diikat juga dengan kalimat sholawat itu langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Ditugaskan satu malaikat untuk menyampaikan sholawat dari umatnya Nabi Muhammad yang disampaikan atau dibacakan. Diperintahkan oleh Allah kepada malaikat itu untuk menyampaikan, untuk menampilkan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat bertanya, "Bagaimana bisa disampaikan?" Sedangkan engkau sudah terkubur, maka Nabi tegas menyampaikan bahwa Allah mengharamkan bagi tanah untuk memakan, untuk bisa menghabiskan jasad seluruh para nabi. Maka mereka diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kehidupan istimewa, kehidupan tertentu di alam kuburnya. Dan yang lebih istimewa adalah dengan keyakinan kita sebagai Muslim tentunya yang lebih istimewa Nabi Muhammad SAW Wasallam selalu mendapatkan tampilan-tampilan salawat yang dibacakan oleh umatnya melalui satu malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka istighfar, hamdalah, puji Allah Subhanahu Wa Taala, salawat pada Rasulullah, kemudian baru isi dengan doa, baru isi dengan doa ada spesifik satu hadis yang menyampaikan kalimat dengan diksi yang jelas qaimun yusalli ya ada doa yang bisa dibacakan saat hamba itu qaimun yusalli dalam keadaan dia sedang menunaikan salat ya ada banyak ragam tafsiran ada yang menafsirkan atau menakwilkan dalam konteks ini bahwa qaimun yusalli itu maksudnya konsisten untuk berdoa tapi kalau kita ambil lafaznya dan kita lihat atau bandingkan dengan lafaz-lafaz yang ada di Al-Qur'an seperti lafadznya Nabi Zakaria ketika bermohon kepada Allah fil -mihrab. di surah Ali Imran ayat 39 itu maka bisa dipahami bahwa salat yang dimaksudkan adalah salat secara ritual bukankah salat juga isinya adalah doa maka boleh kita lakukan malam Jumatnya kita salat mengisi waktunya dalam salat itu saat sujud perbanyak doa bukankah pesan Nabi ya dalam keadaan sujud itu ma inna ma abdu min rabbihi wa huwa sajidun tidak ada keadaan terdekat antara hamba dengan rabbnya, kecuali saat sujud. Faktur doa, maka perbanyak doa khusus untuk Jumat, saat malam sholat, perbanyak doa dalam sujudnya, saat dohanya perbanyak doa, saat menunggu khatib naik ke atas mimbar intidor, perbanyak doa. Maka demikianlah, jika kita mampu, bisa isi dalam semua teknis tadi di hari Jumat, hari ini kita optimalkan, saling mendoakan, dan jangan soleh sendirian doa untuk diri kita, untuk orang tua, untuk keluarga, untuk kerabat, untuk tetangga, untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara kita, untuk kedamaian dunia ini dan khususnya untuk Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kedamaian pada kita, merahmati kita, memberikan kemampuan pada kita untuk memanfaatkan hari Jumat ini guna mengevaluasi diri dan meningkatkan takwa serta doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadi hidayat اسمه قبر اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.